Hai, gue Hendra, gue dari MNC News Flash. Hai, gue Ria, PDNIM nyam nyam nyam. Halo, gue Harold dari MBDC Unboxing. Halo, gue Tika dari Artist of the Week. Coming soon loh. Hai, gue Patty, gue dari Pets Going On. Gue Dias, gue direkturnya Apa Yang Akan Kamu Lakukan. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu harus membuka tutup ini dan kamu melihat apa yang ada di dalamnya. Gue paling anti binatang sih sebenarnya. Gue takut apapun itu wujudnya yang gerak-gerak. Even gue takut sama kucing, men. Lu kok cupu sih? Belalang dalam hidup gue itu ada dua jenis ya, belalang tempurnya. Satria Baja Hitam sama kungfu belalang sembah. Gue gak tau. Kungfu panda loh itu. Iya, ada ya? Ada kan? Ada. Praying mantis. Iya, praying mantis. Pernah di mobil, pas lagi mau turun, tiba-tiba ada kecoa gitu duduk di punggung saya. Ternyata dia sudah lama di situ. Tapi gue gak gimana-gimana banget sih, karena kayak... Tapi lagi nyetir ada kecoa? Enggak lagi nyetir, gue lagi di kursi belakang gitu. Abis itu kayak lagi duduk, terus tiba-tiba kayak nyokap gue... Kecoa, gue paling takut kecoa. Kecoa? Semua binatang yang bentuknya mirip kecoa, gue takut. Pernah bayangin gak kalo... Lo ngomongin serangga di mulut, menurut lo? Gue enggak. Enggak, gue enggak. Gue enggak. Ya, daripada gue sama si itu. Oh my god. Oh my god. Gua enggak mau lihat. Tuh. Ini apa? Ini apa? Masa itu batar yang gede? Oh, ini. Ini kayak masih ada yang utuh ya, kebetulan bentuknya. Apa? Bentuknya utuh semua, Pak. Belalang, kupu-kupu. Satunya gua enggak tahu. Kayak kumbang enggak sih? Jangan kerik. Ini pada kayak wah, sumpah bentuknya. Ini bentuknya kayak bondegi yang di nyam-nyam-nyam. Ah, bondage. Bondegi. Pandegi. Anjir, kayak udang. Gue geli banget sama udang padahal. Oke. Aduh. Udang. Tapi emang sebenarnya gue pengen sih, kayak gue bercita-cita sebenarnya nanti kayak gue bisa makan yang apa sih, kayak yang sate-sate di Thailand. Thailand apa Filipina sih? Ya itu. Dan diberikan. Oke. Gue harus makan ini? Iya. Agak. Kayak dia gerak gitu. Kayak. Oh, tunggu. Gue yang pilihin gitu ya. Jadi dia pilih buat gue pilih buat dia. Goblok. Pokoknya yang komen-komen enggak usah ada yang menghina gue. Gue yakin kalian pasti juga enggak berani. Yolo. Chan. Dua, tiga. Chan dulu, Hendra. Cepetin. Ya kalau bakfat. Oh, kok kanku. Oh, nggak bisa langsung telan nggak? Rasanya surprisingly nggak enak ya, kayak kerupuk jajanan oleh-oleh. Ya. Tapi gue nggak tahu oleh-oleh daerah mana karena... Baunya kayak itu. Keripik. Ya kayak keripik. Keripik apa gitu? Gurih. Keripik gurih. Keripik gurih. Di mulut lo, rasanya nggak asing karena ini dibumbuin. Cuman begitu masuk tenggorokan lo, karena lo jijik, jadi pelannya turunnya pelan-pelan gitu. Tapi terlalu keras deh kalau menurut gue. Ya, keras dan... keras dan alot jadi satu. Enggak, kayak makan ini tau gak sih lo? Kayak makan plastik yang keras gitu loh. Lo ngapain makan plastik? Lo ngapain makan plastik sih? Crunchy banget. Kayak ikan. Kayak ujung-ujungnya ikan gitu gak sih crunchy-nya? Pastian cobain dong. Tengah-tengah, suruh duduk. Yang ini belalang. Gue coba yang ini aja lah, kayak udang bentuknya. Iya, nah, bener sih tapi. Ini gue pake. Ya, ya kecil. Itu kaki, itu kakinya doang. Jangan. Gue dulu pernah makan sih kalajeng. Oh, lebih ekstrim. Cheers. Enak. Gurih ya?
Gak ada minum ya? Rasanya sih biasa aja sih. Kayak udang, ya? Kayak udang ada. Kulitnya keras. Iya. Terus kayak dalamnya kayak ada dagingnya. Mungkin gue pilih yang gak ada kepalanya sih. Iya, maksudnya lumayan. Ya, meskipun gue lebih milih udang, tetap. Dilanjutkan ya makannya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih udah membiayai. Udah membiayai. Kita makan-makan jangkrik. Kita makan jangkrik. Jangkrik tuh yang ada sih? Di hutan. Di rumah itu ya? Di rumah ada. Di taman yang krik, krik, krik. Can, can, can. Kali ini can. Can apa sih artinya? Can kayak cheers gitu loh. Oh. Cheers gitu. Can. 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 Gak bisa. Ada rasa? Mm-hmm. Enak men. Hah? Hah? Enak kok ya? Enak, enak, enak. Ya, enak. Yolo, Chan. Satu, go! Suhunya! Wah, wow, kena kuenya lah. Ini kayak bau ini sih. Bau serangga pada umumnya. Oh, gue gak pernah makan serangga sih sebelumnya, Rat. Aduh, gak pakai mikir kalau ini mah udah. Hajar ya? Hajar. Cheers. Cheers. Tuh, dua, tiga. Bohongin lo, gak ada rasanya nih. Biasa aja juga sih, ternyata. Gak gimana-gimana amat, kayak abon bicang hiang juga sih. Gak ya? Abon bicang hiang itu apa sih? Bicang hiang, ya abon. Tauan deh gue ternyata Cina, bukan Batak. Tapi baunya sih gak enak. Mendingan, gue lebih suka ini sih. Lebih suka ini. Oh, sama gue denger emang katanya kenapa bisa jadi pilihan makanan ini dua serangga ini, karena kabarnya kadar proteinnya tinggi. Wah, Herod punya informasi ya ternyata. Nah, kan gue kayak AAU tab suka ini suka memberbagikan soal healthy food. Oh, ya ya ya. Itu otot gue. Piung piung. Ini lo yang mana? Ini sih. Nih. Ini lebih kayak ada sensasi crunchy crunchy-nya gitu. Sama kayak lebih menantang gitu ya? Iya. Kayak nah, jijik banget nih. Ya, terus betul, kayak pas lo makan betul. Ternyata wih. Ternyata biasa aja, ternyata iya, enak iya. Malah, ternyata enak lagi. Gak ada salahnya sih nyoba hal-hal baru di hidup lo, ya gak sih? Kayak, iya sih. Apalagi itu dari Indonesia juga, jadi lo paling gak punya nama pengetahuan rasanya yolo, ini. Yolo, yolo, yolo. Yolo tolong. Nyoba sesekali gak apa-apa. Jangan lupa untuk nonton FDC Unboxing di mana kita mereview barang-barang atau gadget dengan cara gue dan Rigo. Ya, jangan lupa juga nonton video Artist of the Week. Nah, di sana gue akan mengenalkan kepada lo semua band-band atau musisi-musisi dari Indonesia yang mungkin lo belum kenal. Dan terakhirnya akan sedikit apa ya? Agak twisty. Agak twisty dikit. Okay. Jangan lupa nonton MBTC Newsflash. Jangan lupa juga nonton vlog gue, terus doain aja supaya nyam-nyam-nyam bisa cepat diproduksi. Itu di belakang kamera ada bosnya. Gue kode. Jangan lupa juga nonton Apa Yang Akan Kamu Lakukan, sebuah web series baru dari MBDC. Di situ kita akan kasih sebuah situasi yang sungguh dilematis dan membingungkan. Membingungkan dan kita akan nanyain kamu, nanyain internet untuk jawabannya. Dan kamu internet harus menjawabnya di kolom komen. Nonton Pass Going On karena gue bakal seru-seruan bareng YouTuber-YouTuber dan gue akan challenge mereka dan gue akan menguak-nguak sisi lain dari kehidupan mereka. Pass exclusive. Mungkin YouTuber-YouTuber yang next-nya bakal gue challenge untuk makan ini juga. Ayo, ayo bos! Ini bos, kita mau tembus 1 juta views.